Di sore hari ini, spesial saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua, memberikan informasi-informasi yang berkaitan motor apa saja yang inden saat ini. Ya mungkin yang langsung mengklik video saya ini, yang saat ini lagi menunggu unit yang sudah dipesan, yang sampai sekarang lewat tahun baru 2023 belum dapat unit. Adakah yang saat ini yang masih menunggu Honda PCX160? Baik itu warna merah, hitam, CBS maupun ABS, yang inden Beat Street, yang inden CRF 150, yang inden EDV, baik itu yang ABS maupun CBS, yang inden Honda Genio, yang inden Vario 125 putih, biru, dan hitam. Nah, kalian semua yang melihat channel YouTube Karuna Honda TV, berarti yang saat ini inden, ya? Betul enggak? Betul kan? Oke, kita pembahasan khusus. Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya menseruput teh. Tadi siang saya seruput kopi. Sekarang saya minum teh. Ini teh tawar, teh yang tidak bisa ditawar. Minum dulu ya, biar bersemangat menjelaskan. Wih, mantap ya. Oke, yang baru bergabung, disilahkan untuk subscribe. Pastikan untuk menekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda. Tekan dong loncengnya ya. Nah gitu, oke lanjut ya. Jadi pembahasan kita yang berkaitan dengan unit inden. Unit inden ya. Ya, yang saat ini lagi menunggu unit, sampai sekarang belum dapat motornya. Belum sampai ke garasi nih bang. Sampai tanggal sekarang ini belum dapat unit, masih nunggu. Nah, saya akan jelaskan. Jadi, terkait untuk di bulan Januari 2024, ya tentunya teman-teman bisa lihat ya, ini dampak dari liburan juga ya, seperti itu. Nah, artinya unit ini sudah on progress ya, on progress dalam perjalanan. Tenang saja. Pemenuhan unit inden buat teman-teman semua akan segera dipenuhi ya. Yang penting sudah terupdate, yang penting sudah tersistem, yang penting indenannya sudah masuk, pemesanan sudah masuk maksudnya. Yang penting sudah ready itu. Tenang ya. Motor akan siap dikirim seperti itu. Kapan dong? Kapan? Nah, minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini motor rekan-rekan semua akan segera datang. Yang mungkin saat ini menunggu Beat Street, baik itu warna hitam, silver. Yang mungkin saat ini nunggu PCX, ABS, CBS. Yang mungkin saat ini menunggu Vario 125 putih, biru, hitam, ya. Dan semua jenis motor Honda yang saat ini teman-teman tunggu. Silahkan komen. Komen saja, komen, dan sampai sekarang lokasi di mana? Sampai sekarang lokasi di mana? Lokasi di mana maksudnya? Ya, biar kita saling berbagi informasi, dan tentunya motor teman-teman segera sampai ke garasi, ya, seperti itu. Yang saya sampaikan ini, teman, lokasinya di Mataram, ya. Jadi lokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, buat sedulur-sedulur semua, sahabat-sahabat semua yang berlokasi di Mataram, baik itu lokasinya di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, Mataram, Cakranegara, ya, bisa komen-komen langsung ya. Bersama saya Karuna Honda. Saya bekerja di dealer Daya Motor. Jadi buat teman-teman yang ingin jumpa dengan saya ataupun bertransaksi sepeda motor Honda, ya silakan datang langsung ke dealer Daya Motor. Ya, saya langsung ketemu dengan Karuna Honda, ya seperti itu. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, teman-teman ya, seperti itu. Jadi pembahasan inden sudah nih, apalagi dibahas tadi sudah motor listrik juga,
Dan saya mempunyai informasi, teman-teman ya, terkait pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan upgrade. Apa itu upgrade? Ya, upgrade motor lama dengan motor baru. Ya, nah buat teman-teman semua yang ingin menukar motor baru, ingin menukar motor lamanya dengan motor baru, dipersilakan. Semua merek bisa ya, teman-teman mau upgrade. Yang penting rekan-rekan, semeton semua, saudara-saudara semua, dimanapun berada, bisa ngambil produk sepeda motor Honda tentunya. Honda, ya. Jangan yang lain. Nah, kalau ingin membeli motor, menukar motor lama dengan motor baru, bisa. Ya, seperti itu. Tak layani. Misalkan, ngambil motor Beat, ditukar dengan PCX. Jadi ibunya datang. Ambil motor Scoopy, ditukar dengan motor CRF 150 juga bisa. Ya tergantung dari rekan-rekan semua. Ya, menukar motor itu udah biasa, ya. Nah, kebetulan karena saya tinggal di Mataram, jadi hanya bisa melayani kota Mataram. Seperti itu. Mungkin kalau memang ada dealer Honda yang melayani tukar motor lama dengan motor baru, bisa langsung kontak tim marketingnya, ya seperti itu. Sejauh ini teman-teman, untuk di bulan Desember itu ada 10 orang yang menukar motor lama dengan motor baru, jadi cukup banyak ya. Mungkin peningkatan untuk pemakaian di tahun baru ya, seperti itu. Untuk di bulan Januari ini, untuk di bulan Januari ini masih on progress ya, penukaran motor lama dengan motor baru. Ini ada customer ya, mau menukar Honda Beat-nya dengan Vario 160. Ini lagi proses ya, lagi proses, belum saya deal-kan, namanya masih bincang-bincang teman-teman, tentunya dibutuhkan kesepakatan. Ya, kesepakatan antara konsumen ya dengan dealer saya sendiri ya, karena yang proses saya, jadi tunggu deal dengan customer ini. Jadi motor yang dia mau dari Beat yang berwarna merah ya, warna hitam merah maksudnya, itu ditukar dengan Vario 160 merah, semua merah ya. Nah, nanti kita banding dulu ya, seperti itu. Nah, kita lari dari proses inden, kita lari tukar motor teman ya, yang mungkin saat ini yang masih bingung ya, masih menunggu lagi motornya, tunggu sabar ya, unit teman-teman sudah mulai datang. Yang penting buat rekan-rekan semua yang saat ini kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, ucapan banyak-banyak terima kasih kepada konsumen Honda yang telah setia menunggu produk kesayangannya sampai saat ini, di tanggal berapa sekarang? Di tanggal 4 ya, di tanggal 4 Januari 2024. Wih, mantep ya. Semoga motornya saat inden ini bisa cepat datang ya, bisa cepat sampai ke garasi. Saya santai aja teman-teman ya, jadinya tidak begitu kaku menjelaskan. Yang penting informasi tetap saya berikan kepada rekan-rekan semua, dan mulai awal Januari 2024 ini saya akan tetap memberikan update informasi-informasi yang berkaitan dengan seputar sepeda motor Honda yang terbaru. Saya sekarang berada di dealer, lagi minum teh tawak sore-sore. Oke, yang ingin bertanya silahkan bertanya. Sebelum saya akhiri, kita mau berolahraga hari ini ya, seperti itu. Nah, nanti akan saya review teman-teman yang berkaitan dengan motor yang akan kita kirim hari ini, yaitu PCX ABS ya, kebetulan yang 2023 ini ya,
Ya, siap. Oke, okay? Thank you. Bye-bye.